Sahabat Kompas.com, Ukraina mengumumkan telah membunuh Letnan Jenderal Andrei Mordvichev, Komandan Angkatan Darat Umum ke-8 Distrik Militer Selatan Angkatan Bersenjata Rusia. Hal itu menjadi kematian kelima jenderal dari pasukan Vladimir Putin sejak invasi Rusia ke Ukraina dimulai. Mantan penasehat kandidat presiden Oleksiy Arestovych mengatakan, ia terbunuh saat pasukan Ukraina menyerang lapangan terbang di Kornobayivka di wilayah Kherson. Kementerian Pertahanan Rusia pun belum mengonfirmasi kematian Mordvichev. Sikapnya sama dengan penanganan sebagian besar klaim tentang kematian beberapa jenderal. Internal pemerintah Rusia terpecah terkait invasi ke Ukraina dengan seorang komandan intelijen Rusia ditempatkan di bawah tahanan rumah. Divisi kelima Dinas Intelijen FSB Rusia bertanggung jawab untuk informasi intelijen kepada Presiden Rusia Vladimir Putin tentang Ukraina menjelang perang. Pihak Rusia sendiri belum mengonfirmasi laporan bahwa Kolonel Jenderal Beseda berada di bawah tahanan rumah. Beseda juga menjadi sasaran sanksi yang diterapkan oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Eropa pada 2014 saat konflik pecah di Ukraina dan Rusia menduduki Crimea. Seorang pejabat Amerika Serikat membenarkan laporan-laporan soal Beseda yang ditempatkan di bawah tahanan. Pejabat itu juga mengklaim perpecahan terjadi antara FSB dan Kementerian Pertahanan Rusia mengenai invasi ke Ukraina.